What's up man, gue Arif, balik lagi di channel Arif King. Dan hari ini gue mau nge-review CDI ya teman-teman ya. Ini baru kali ini gue sih review CDI kalau gak salah ya. CDI ini ada yang ini KW kalau gak salah. Ini KW, ini Takayama, Ori Takayama, oke. Dan ini CDI Gaspol Racing. Ini ya, anggap aja ini CDI Racing ya. Dan yang ini adalah CDI bawaannya teman-teman, CDI standar. Ini akan gua review satu per satu. Nah, ini CDI KW yang dalamnya dimodifikasi sama teman gua dan gua pakai teman-teman. Ini rasanya nano-nano teman-teman. Di bawah nggak enak, di tengah nanggung, di atas enak kayak gitu. Cuma gua belum pernah gaspol sampai puluhan kilometer belum. Cuma gua nyoba di jalan 2 kilometeran. Untuk gaspol enak, cuma untuk jalan nanggung dan pelan nggak enak. Kemudian ini Takayama ya teman-teman ya. Ini kemarin kan sebenarnya gua kira CDI gua itu rusak. CDI gua tuh rusak, kemudian gua coba ganti pakai ini, ternyata kok masih pincang jalannya. Nah, ternyata masalahnya di pulser teman-teman. Jadi CDI-nya yang ori masih normal. Nah, ini kemarin gua beli yang ini. Harganya kurang lebih 35.000 teman-teman. Masih baru banget. Dan performanya ya teman-teman ya, ini sebenarnya enak teman-teman, enak, apalagi harganya murah ya. Ini dia untuk jalan santai enak banget, tenaganya lembut tapi tetap masih bertenaga. Kemudian dia untuk di tengah juga masih enak teman-teman. Nah, dia nggak enak itu mulai perpindahan dari RPM tengah ke atas teman-teman, itu tenaganya mulai nggak stabil, terus tenaganya juga mulai ngempos ya. Cuma untuk jalan santai gue seneng banget nih, gue seneng banget. Mungkin kalau nggak ada keperluan review, CDI-nya bakal gue ganti tuh dari yang standar ke sini, ke yang ini. Karena ini tenaganya lembut. Apalagi kalau kalian buat jalan jauh ya, memang nggak cocok. Gue rasa ini komponennya nggak sekuat yang standar. Cuma menurut gue ini worth it banget untuk di stok teman-teman. Karena sewaktu-waktu CDI kita rusak, kita nggak bisa kemana-mana. Untuk yang motor 2 taknya cuma satu ya, 2 tak dan satu-satunya itu. Mendingan kalian nyetok ini minimal satu lah ya, disimpan di toolkit. Jadi nanti ketika CDI rusak, kita ganti dan kita masih bisa jalan kayak gitu. Dan untuk harian ini enak banget, tenaganya lembut. Cuma untuk gaspol, sorry banget, dia nggak mampu teman-teman kayak gitu. Nah, ini sebelum ke racingnya, kita review yang standar dulu ya. Kalau yang standar ini teman-teman, dia ini ya yang ini ya. Karakternya ya rata aja, rata biasa lah namanya standar ya. Tolak ukurnya ya yang standar kan, dia di bawah enak, di tengah enak, di atas juga enak, nggak ada yang wah ya, semuanya dia serba cukup lah kalau yang standar kayak gitu. Cuma kalau dibandingin sama yang KW ini dua ya jauh banget teman-teman. Ya anggap aja ini nilainya 5, maka yang standar itu nilainya bisa 8 lah, 8 setengah lah kayak gitu teman-teman. Cuma kalau ini ya Takayama ini ya 4 atau 5 lah. Kalau ini atau KW mana ini? Ini dia ya 3 lah, 3 kayak gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan review Gaspol Racing ya teman-teman ya. Gaspol Racing ini CDI Racing dari kampung halaman teman-teman, dari Klaten. Ini susah banget sih. Aduh. Dan untuk Gaspol Racing ini teman-teman, ini udah gua pakai kurang lebih sebulan ya. Ini sejak gua pakai si apa namanya tuh? Kemarin tuh Sprinta 1000, kemudian sebelumnya lagi apa tuh lupa gua. Nah, ini sama kemarin pas pakai Any iRide, ini gua pakai yang ini teman-teman. CDI Racing. Nah, ini memang hasilnya ya terbukti ya Sprinta, bisa jadi karena olinya memang bersih, bisa jadi memang karena bantuan dari CDI Racing. Cuma yang jelas dia untuk kerak jadinya bersih. Kemudian untuk tenaga, tenaga ini enak banget teman-teman. Di bawah itu jadi kayak dari semua sektor itu naik secara signifikan, dan naiknya juga lumayan banyak ya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu buka gas besar-besar, kita nggak perlu gaspol gede-gede ya kan. Jadinya menurut gue sih lebih hemat bensin gue kepake ini nih, karena apinya kan lebih gede dan perbedaannya juga beda banget. Misalnya yang CDI standar itu kita kasih nilai 8 ya, mungkin pakai ini bisa jadi 10 teman-teman. 10 itu bukan perfect ya, bukan, bisa 11, bisa 12 dan lebih lagi. Cuma ini dia menurut gua ada dua level di atas yang standar teman-teman menurut gua. Nah, ini tapi ada dua mapping dia teman-teman.
gue masih pakai yang pakai limiter. Kalau yang limiternya dimatiin, ini gue belum pernah nyoba karena gue nggak berani, karena peruntukannya juga gue nggak buat itu, kayak gitu. Untuk pertama kali pas gue coba itu, yang paling pertama berasa tuh ya tenaga, kemudian dari suara mesinnya, kemudian dari panas mesinnya dia juga jadi lebih panas, teman-teman, kayak gitu. Ya resiko lah ya, kayak gitu teman-teman. Oke, ini 4 CDI gue yang udah pernah gue pakai, yang standar, kemudian KW, KW, ini juga KW, cuma racing. Kayak gitu teman-teman, oke? Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan barangkali ada yang udah pernah pakai BRT, ada yang udah pakai merek lain, Daytona mungkin kan? Tulis di kolom komentar dan kita diskusi biasanya. Thanks for watching dan sampai jumpa di video gua selanjutnya teman-teman.